Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harmoni. Sekarang saya lagi di lokasi Harmoni Woodenville Perluasan. Di samping kanan saya nih bersama Ustaz Abdul Razik. Abdul Razik Maulud Nasution. Oh, lengkap ya. Apal saya Mas. Lengkap. Ustaz, sehat, San? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hari Jumat ini pagi-pagi udah ada di sini ngapain, San? Kira-kira. Ini pertama silaturahim ya, menyambung silaturahim dengan Harmoni. Dari tahap 1 sampai tahap 8 sekarang. Tahap 8. Ya, terus ada maksud yang suaranya boleh kencengin sedikit, San? Ada maksud untuk berminat di Harmoni Famfil. Alhamdulillah. Tahap 8 ini. Insyaallah. Sebelumnya beliau ini sudah ambil juga ya, San? Sudah. Tahap 1 sudah mengambil di apa tahap 3 juga, tahap 1, tahap 3, sekarang insya Allah nih tahap 8 perluasan lagi, tahap perluasan. Jadi kalau teman-teman lihat ini belakangnya view-nya ini perbukitan sama city view. Jadi yang di sana ini, Stad, nih di situ tuh view-nya ke Cikarang, Stad. Jadi ini kalau nggak tertutup kabut tuh banyak tuh, ada dari jauh Mekarta tuh kelihatan, kelihatan. Terus kalau ke sana kan juga masih ketutup sama bambu, nanti kalau dibuka mah jos juga. Dan yang sebelah tadi tuh yang perluas yang sebelumnya sudah sold out. Nah, ini masih ada nih. Jadi nanti Ustadz nih milih di sekitar sini nih, Ustadz, bagus. Bikin rumah atau apa, atau rumah kayu gitu kan? Iya, iya. Tingkat misalkan sananya view-nya langsung dapat. Masih ya. Tinggal di Cikarang, Ustadz? Masih tinggal di Cikarang. Oh, masih ya? Insyaallah. Pagi ini kita mungkin mau ngambil borong 10 kapling. Masya Allah, alhamdulillah. 10 kapling, amin, amin, amin. Insya Allah. Ya, karena memang pemandangannya dan tempatnya strategis menakjubkan gitu kan. Jadi tidak merugikan untuk mengambil 10 kapling. Masya Allah. Kalau beli satu malah rugi gitu kan. Rugi ya, jauh-jauh satu. Ya? Jauh-jauh satu. Gitu. Jadi beli 10 kapling itu insya Allah nggak rugi. Gitu. Amin, amin, alhamdulillah. Buat sendiri atau buat apa namanya investasi, insya Allah. Siap. Menjanjikan. Siap. Seperti yang guru kita bilang, Bang Rizky, kalau tanah ini kan tidak ada rugi, naik kan, terus naik kan? Terus kalau turun longsor, Tad. Longsor. Oke, oke, Tad. Terima kasih banyak, Tad, ya, atas waktunya. Mudah-mudahan berkah, Tad. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.